unggahan itu kayak kita kumpul-kumpul. Bukan itu. Itu upload unggahan. Unggahan. Kita kayak kumpul-kumpul untuk menyambut bulan suci Ramadan. Iya. Kita bawa makanan, kumpul-kumpul masjid satu rahmi sama masyarakat lain, saudara-saudara kita yang lain. Oh, saling bertukar makanan. Makan-makan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Atau tukar makanan. Oh iya, iya. Untuk berbagi, untuk silaturahmi sama masyarakat kita ataupun saudara-saudara kita yang lainnya gitu. Mantau kami. Memang dikhususkan itu di bulan sebelum datang bulan Ramadan dikhususkan gitu. Kalau enggak dikhusus gimana? Pasti setiap tahun diadakan. Enggak ada itu Bang Fadil ya. Baru kok awak dengar nih. Banyak kalau ngomong-ngomong kalian nih, sisi-sikit ada, sisi-sikit enggak ada. Serius, acara-acara demikian sih memang enggak ada contohnya dari para sahabat gitu. Enggak ada contohnya dari para ulama-ulama kita tentang apa namanya penyambutan harus dengan makan-makan gitu kan, harus kumpul di masjid. Tetapi itu sebagai dalam rangka untuk apa namanya mempererat satu rahmi. Itu mungkin. Namun yang menjadi salahnya orang-orang sekarang memaknai itu sebagai sebuah ibadah rutin yang harus dilaksanakan. Kalau nggak ada itu nggak sempurna, nggak apik gitu.